Anda menyaksikan news update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan Indonesia harus dapat menjadi contoh sebagai negara penganut Islam tanpa kekerasan bagi negara lain. Untuk itu sangat penting menjaga Islam yang moderat dan saling menghargai tanpa radikalisme. Saat membuka Musyawarah Nasional Hidayatullah ke-4 di Balikpapan, JK menilai Ormas Islam memegang peranan penting dalam menyebarkan ajaran damai tanpa kekerasan. JK mengatakan paham radikal mudah tersebar bila pemerintah dan rakyat tidak kompak. Ia mencontohkan sejumlah negara di mana warganya tidak bisa hidup dalam damai. ISIS dan Al-Qaeda muncul di negara yang rusak ekonomi dan pemerintahannya. Semua itu kita mendoakan agar semua kembali damai dan kembali dapat memberikan hal-hal yang baik untuk peradaban dan keakhlak. Karena itulah kita semua menghargai dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam di Indonesia ada Islam yang penganut Islam yang tidak seperti di banyak negara yang tadi penuh konflik, saling membunuh, saling membom dan saling menghabisi satu sama lain. Kita selalu ingin menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin.